Masih bersama Yoga Are Putra Boyolali. Ini di hadapan saya ada lampu LED yang sudah rusak. Ini kita ambil untuk drivernya, karena untuk lampunya, untuk LED-nya sudah mati parah. Ini kita buang, kita manfaatkan untuk drivernya. Ini driver yang ada trafonya, ini akan saya jadikan menjadi alat canggih untuk membantu pekerjaan saya setiap hari. Selanjutnya kita baca dulu. Di sini ada 4 kabel, ini putih dan merah. Ini adalah input menuju kabel listrik PLN. Sementara ini hitam dan merah, ini merupakan output beban yang menuju lampu LED ya. Dan di sini sudah ada tandanya plus dan min. Oke, langsung saja kita menuju ke bahan lainnya. Sama, ini driver lampu tapi tidak memakai trafo, karena hanya saya manfaatkan untuk kapasitornya. Ini kapasitornya kita ambil dulu. Kapasitor ini kita pasangkan di inputnya, tentu dengan menambah kabel jack listrik biasa. Nah, ini kita pasangkan di kedua kabel ini. Ini salah satu kita lepaskan. Untuk kabelnya kita gantikan dengan kapasitor tadi. Posisinya sama, masih pada posisi kabel tadi. Selanjutnya untuk kabelnya kita pasangkan di kabel dan kapasitor ya. Oke, kita pasangkan dulu. Kita beri solator dulu supaya tidak terjadi konslet. Ya, sudah tersambung satu. Untuk yang satunya kita sambungkan di kapasitor. Tapi karena kapasitor ini bisa menyimpan setrum, ini kita beri pengaman dulu untuk menghilangkan sisa tegangan. Ya, kita tambahkan sebuah resistor. Ini resistor 200 kilo. Ini fungsinya hanya membuang sisa tegangan supaya saat tidak dipakai tidak menyengat. Kita paralelkan dengan kapasitor. Oke, sudah terpasangkan seperti ini pemasangannya. Untuk kabel satunya tinggal kita pasangkan di antara kapasitor dan resistor ini. Rangkaian driver sudah selesai, sudah jadi. Tinggal kita cek untuk tegangannya, atau kita cek hidup atau tidak dulu.
dagangannya mencapai berapa. Ini kita posisikan di 1000 ya, skala 1000 volt DC. Ya, tegangannya 267, tinggi ya, ini tegangan tinggi ya. Langkah selanjutnya ini kita turunkan tegangannya. Untuk menjadi alat canggih, kita turunkan tegangan menggunakan lampu LED. Ya, ini 24 volt. Ya, ada tulisannya 24 volt 3 watt. Tidak begitu jelas di kamera ya. Tapi 24 volt 3 watt. Dan di sini ada main plus. Ya, ada tulisan main plus. Itu kita pasangkan sesuai di drivernya. Yang merah adalah plus, yang hitam adalah min. Yang negatif sudah terpasang, tinggal yang positif. Untuk yang positif ini kita beri resistor untuk menurunkan tegangan dan mengamankan. Ini resistor 220 ohm. Untuk lampu tidak harus 24, 12 volt pun bisa. Saya menggunakan 24 karena fungsinya nanti lebih luas. Ya, oke, sudah terpasang. Kira-kira seperti ini. Tinggal kita coba nyalakan. Elep. Sekarang kita nyalakan. Kita lihat nyalanya. Loh, kok tidak nyala, hanya berkedip. Oke, mungkin ada kesalahan teknik, harusnya menyala atau mungkin ada yang kendor. Ini kita lepaskan saja. Untuk resistornya kita langsungkan. Oke, semoga saja menyala. Ya, menyala. Lu kok berkedip ya? Kok berkedip? Seharusnya tidak. Oh, ini ya, ujungnya ini bersentuhan. Oke, maaf. Memang kalau bersentuhan untuk lampu tidak menyala ya. Karena memang ini anti konsletnya, anti shot. Kita cek dulu tegangannya. Setelah kita beri beban lampu menjadi berapa volt, kita posisikan di 200 volt DC. Oke, sudah terlihat keluarnya
21,21 volt ini ya, jadi sudah turun untuk tegangannya. Setelah melalui lampu, tegangan menjadi turun. Oke, langkah selanjutnya, ini probnya ini kita ganti ya. Ini sudah saya siapkan kabel dan jack yang pas tentunya pada lubang testernya. Posisi yang sama, hitam dan putih. Ini tegangan outputnya kita pasangkan sesuai kabelnya, atau kita langsung saja supaya tidak banyak kabel. Supaya tidak semperawut begitu. Oke, pemasangannya seperti ini. Saatnya kita nyalakan lagi. Dan ini sudah menjadi alat canggih ya. Alat yang sangat berguna sekali. Karena alat ini anti konslet, anti shot. Ini jadi alat tes yang sangat canggih dan tidak nyetrum. Saya pegang kanan kiri, tidak nyetrum. Misalnya ada yang membuat griming-griming ya, itu biasa karena tegangannya agak tinggi. Griming-griming bahasa Irak. Tapi ini sama sekali tidak ada griming-grimingnya buatan saya ini. Supaya terlihat semua dan lampunya tidak silau. Dan ini nanti pertama-tama akan saya ngecek untuk LED. Ya, kita lihat LED ini berapa volt dan hidup atau mati. Dan nanti otomatis terlihat ya. Terlihat di sini berapa voltnya. Mungkin terbalik, kita coba balik yang menyala, dan di sana menunjukkan 16,7 volt. Ini berarti satu LED 17 volt ya? Ya 17. Setahu saya 18 ya. Berarti ada yang 17 berarti. Misalnya mati ya juga tidak nyala ya. Tapi kalau kita cek dua nggak bisa karena tegangan maksimal hanya 21. Kita coba cek untuk LED lainnya. Nyala 5,8, berarti LED ini tegangannya 6 volt. Ya 6 volt. Kita coba yang lainnya. Kita coba LED yang tegangannya 3 volt. Terbalik lagi, enggak apa-apa terbalik, aman untuk LED. Ya menyala 2,8, berarti 3 volt. Bahkan kita cek melebihi satu bisa. Ini dua LED 6 volt. 3 LED 9 volt. Jadi ini lebih luas untuk pengecekannya.
karena tegangannya lumayan tinggi. Untuk LED di bawah 21 volt bisa kita cek. Ini coba kita lihat LED biasa ini. Oke. Ya, 3,5. Ini berarti 4 volt ya. Setahu saya 3 volt. Ternyata dengan alat saya 3 volt lebih, 3,5. Tidak hanya itu, ini ada dioda zener. Kita cek berapa volt zener ini. Oke, 4,3, berarti ini 5 volt. Ya, zener 5 volt. Untuk yang satunya, ...6,5, ini berarti 7 volt. Dan masih banyak lagi sebenarnya alat yang bisa kita cek. Dengan alat yang sederhana ini ternyata bisa membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih.